Kesalahan Jokowi, ucap kalimat istirja saat sambutan pemakaman Habibie. Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi memberikan sambutan saat upacara pemakaman Presiden ketiga Baharudin Yusuf Habibie atau BJ Habibie. Sayangnya, Jokowi melakukan kesalahan fatal saat mengucapkan kalimat istirja atau tarjiyah. Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Kata Jokowi di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis 12 September. Jokowi mengucapkan kesalahan tersebut sebanyak 3 kali. Hal tersebut direspon oleh penulis buku ketika Anies Baswedan memimpin, Muhammad Husnil. Yang benar itu ilahi, bukan ilahi. Kalau ilahi, mestinya dibaca nasyab karena didahului inna. Tapi, gramatikanya keliru, kata Husnil. Yang benar itu ilahi, ilah harf jar dan ha zomir mutashil, yang rujukannya ke Allah. Yang benar, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kata dia membetulkan. Kesalahan pengucapan yang dilakukan Jokowi bisa disaksikan di tayangan stasiun televisi.